Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel CV Briska. Jadi terkadang handphone kita Android ini mengalami masalah di mana iklan itu sering muncul di handphone kita tanpa kita tahu sebabnya. Istilah kata adalah handphone kita terkena virus iklan. Andai kata contoh ketika aku akan membuka salah satu aplikasi yang ada di handphoneku, dia akan muncul. Jadi kita coba buka WPS Office ini. Nah, dia akan loading kayak gini ya, putih, dan akan muncul tiba-tiba iklan dari salah satu aplikasi. Nah, di sini baru kita bisa melewati iklan itu. Dan ini sering terjadi ya di handphone manapun. Dan buat yang penasaran tutorialnya, nggak sampai 1 menit itu kita langsung udah bisa ngilangin iklannya. Jadi yang pertama di sini kalian langsung saja ke pengaturan handphone kalian. Nah, di setelah itu kalian cari tulisan koneksi dan berbagi. Di mana di sini kalian cari tulisan DNS pribadi. Di bagian DNS pribadi ini kita mati jadi kita hidupkan. Kebetulan sebelumnya aku sudah menggunakan DNS ini, jadi nggak perlu lagi menulis. Tapi buat kalian nggak pernah sama sekali pakai DNS, kalian bisa gunakan dns.adguard.com. Semuanya itu harus pakai huruf kecil. Dan kalau semua DNS-nya sudah kalian tulis, kita langsung saja back ke menu dan kita buka aplikasi WPS Office ini. Bisa dilihat kan bahwa iklannya itu sudah nggak ada lagi. Jadi kita itu langsung bisa ngebuka aplikasinya tanpa harus adanya iklan. Jadi DNS ini sendiri itu bisa memblokir iklan yang sebelumnya ada, jadi nggak ada. Dan begitulah tutorialnya buat kalian. Thank you for watching.